Selamat datang di channel Rumah Petani TV. Jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sahabat channel Rumah Petani TV dimanapun teman-teman berada. Ya, di video kali ini kami akan melakukan proses pemupukan tanaman cabai rawit 1 bulan masa tanam. Ya, jadi teman-teman, ini kami ada menanam beberapa tanaman cabai rawit yang kami tanam di polybag ukuran 35 x 45 cm. Untuk tanahnya seperti biasa kami menggunakan percampuran antara tanah hitam, sekam padi, ditambah juga pupuk kandang. Ya, untuk masa tanam, tanaman cabai ini sudah 30 harian sejak tanam biji ya. Ya, jadi rencananya tanaman cabai rawit ini akan kita pupuk dengan menggunakan pupuk urea, yang mana pupuk urea itu sangat bagus untuk mempercepat pertumbuhan akar, tunas yang banyak, serta daun yang hijau pada tanaman. Jadi jika kita menggunakan pupuk urea, kita tidak perlu lagi melakukan yang namanya pemotongan pucuk, dikarenakan ketika kita memberikan pupuk urea, otomatis pucuk tanaman cabenya cepat berkembang ya teman-teman. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke proses pemupukannya, jangan lupa ya untuk dukung channel ini dengan cara like video ini dan subscribe channel ini ya, agar channel ini bisa berkembang lagi dan memberikan manfaat bagi banyak orang, terkhususnya di bidang pertanian. Oke. Ya, tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita sediakan alat dan bahan yang kita perlukan. Yang pertama, air dengan takaran 4 liter pupuk urea ini teman-teman. Untuk takaran pupuk ureanya kita berikan 1,5 sendok makan. Ya, kemarin banyak yang bertanya ya, Bang, di mana membeli pupuk ureanya? Kalau untuk pupuk urea ini sangat banyak dijual teman-teman di toko-toko pertanian terdekat ya, baik offline maupun online. Untuk harganya kisaran antara 12 sampai 15 ribu per kilogramnya. Oke, cukup. Ya, ini kita aduk supaya pupuk ureanya larut teman-teman. Ya, jika sudah, ini sudah bisa kita siramkan ke tanaman cabenya. Ya, untuk takaran per polybag-nya kita berikan antara 100 sampai 200 ml air pupuknya. Ya, untuk proses pembukaannya usahakan jangan sampai mengenai batangnya teman-teman ya. Jadi kita siramkan ke pinggir-pinggirnya seperti ini. Ya, untuk pemupukan seperti ini bisa teman-teman berikan 1 minggu 1 kali teman-teman, sampai tanaman cabenya berusia kurang lebih 1,5 bulan ya. Nanti kita ganti pupuknya. Sebenarnya jika tanaman cabenya sudah berbunga, ini juga bisa langsung kita berikan pupuk NPK atau pupuk buah ya, dikarenakan di sini tanaman cabai kami pertumbuhannya sangat lama. Jadi di sini kami perlu merangsang kembali pertumbuhan batang juga tunas pada tanaman cabenya supaya lebih berkembang lagi teman-teman.
Ya, kemarin kami memindah tanaman cabai ini terlalu tua, teman-teman. Jadi hasilnya dia seperti ini. Batangnya tidak sampai satu jengkal sudah berbunga. Jadi untuk tipsnya, bagi teman-teman yang memindah bibit cabai, usahakan jangan sampai berusia 2 minggu, teman-teman. Kalau bisa di bawah 2 minggu supaya tanaman cabenya bisa tumbuh maksimal. Ya, untuk waktu pemupukannya bebas, teman-teman bisa berikan di pagi hari, siang hari, sore hari. Teman-teman tinggal pilih saja waktu yang baik, ya. Ya, oke, teman-teman, itulah tadi untuk proses pemupukan tanaman cabai rawitnya, ya, yang masih berusia 1 bulanan. Semoga video tadi bisa bermanfaat dan juga menambah wawasan bagi kita semua, terkhususnya bagi yang pemula. Ya, jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa untuk tekan like-nya, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk aktifkan juga tombol notifikasi channel ini supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video kita selanjutnya.